Sudah ada wasit, ya, sudah ada wasit. Ya, Reja jauh sudah. Ada wasit, biarkan wasit yang bawa. Nantikan duel udara Tanjung Meragi, duel udara yang kini duduk satu berdekat, namun satu kontrol bola yang kurang cermat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Tusuk Sate sehingga bola mengarah keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Dewa sudah lakukan ADB Boy, akan cek kuasai bola ke belakang kepada Api Jadid, tidak diarahkan umpan ke depan kepada Ertajan, kembali Pijamin kuasai bola Santoso yang dituju berhasil diamankan oleh Tanjur, kembali gagal tekanan yang dilakukan oleh pemain ini menekan ADB Boy kira ketika tindakan bola ke tengah, namun kembali berhasil bola direbut oleh pemain dari kesempatan satu perputaran kembali terjadi dan kira-kira kasihkan pasir-pasir perputaran bola pelanggara dilakukan oleh pemain ABB Boy Binyamin. Ada di satu tendangan bebas mundur beberapa langkah Binyamin, kemana tak bola akan terarah, masih Binyamin sudah lakukan Binyamin inginkan kembali kepada Sanjay, satu tendangan dan kembali kali ini satu peluang. Satu upaya tendangan yang dilakukan Isma Araja Pasifikusia. Bani, ada di satu tendangan sudut, satu kesempatan bagi kesebelasan Tusuk Sate untuk menciptakan gol. Sudah lakukan Bani, berhasil diheading oleh Belanda dan satu kemurut terjadi di area kotak penalti dari kesebelasan ABB Boy. Beruntung salah satu tendangan bebas sudah lakukan mengarah kepada Sol dan tidak sampai ke jauh. Kembali ke pertandingan, Anda inginkan umpan ke depan kepada Budigo, berhasil direbut bola oleh Kepai dari Tusuk Sate. Ini Tusuk Sate dan curi kembali oleh pemain Tusuk Sate. Tusuk Sate menekan tidak saksikan dari sisi kiri pertahanan, namun dapatnya satu upaya umpan crossing yang kembali berhasil dijangkau oleh rekannya dan kiri bola berhasil dikuasai oleh ketam sudah lakukan ADB Boy. Kini kuasai bola Bispa ke belakang ke Ipan Bule, Eka Enco ikan empat lantar kepada Reza Jaur dan kita saksikan kali ini kalah-kalah perebutan bola Reza Jaur. Satu perebutan kembali terjadi. Oh, maksud kami Rafi kepada Sahur, Sahur perebutan kita saksikan. Agar ini pun sudah dilakukan oleh para pemain ABB Boy. Siapakah yang akan dipercayakan untuk menjadi eksekutor free kick bagi kesebelasan Tusuk Sate? Satu peluang bagi kesebelasan Tusuk Sate untuk menciptakan gol melalui satu eksekusi tendangan bebas yang didapati. Masih konsentrasi, lakukan sudah berbahaya, namun arahnya satu tendangan gawang bagi kesebelasan ABB Boy. Sudah lakukan sar kepada Ente kepada Stan, masih Sen kuasai bola, masih Sen terjadi perebutan bola diberatkan oleh pemain Tusuk Sate. Ini ada
Putri kuasai bola ke belakang kepada rekannya dan kira kira saksikan gerakan otak ke depan terlepas Pijabi. Kali ini satu perebutan bola terjadi dimenangkan oleh pemain ABB Boy Dewangga EKIC. Dewangga kurang cuma satu penguasaan bola yang dilakukan ABB Boy. Tendangan bebas bagi kesebelasan ABB Boy. Dewangga hadapi satu tendangan bebas yang tampaknya yang tidak saksikan dua orang pemain dari kesebelasan ABB Boy. Dewangga Benyamin siapakah yang akan menjadi eksekutor free bagi kesebelasan ABB Boy. Perlawanan pagar hidup pun sudah dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan atau suksesi Dewangga yang hadapi satu tendangan bebas. Konsentrasi Dewangga jauh dari titik sasaran satu upaya tendangan bebas yang dibuat. Dewangga yang hadapi satu tendangan bebas. Konsentrasi Dewangga jauh dari titik sasaran satu upaya tendangan bebas yang dibuat. Lakukan mengarah kepada set kembali pergerakan bola keluar lapangan pertandingan lemparan ke dalam ABB Boy sudah lakukan demi umpan kerasi berbahaya. Oh kita perhatikan tampaknya kembali menghasilkan dan kartu kuning tampaknya diberikan wasit terhadap pemain pertahanan dari kesebelasan itu sebagai atajun akibat protes yang berlebihan. Hadapi satu tendangan seru, mundur beberapa langkah Pinyami, masih Pinyami, sudah lakukan Pinyami. Terjadi keruh, dan kita nantikan, siapakah yang akan lakukan, sudah lakukan. Sandenso, berbahaya, berhasil bola dibuat, dan kembali menghasilkan satu tendangan, sudah bagi posisi offset, tendangan bebas bagi kesebelasan tusuk sate. Tanjung sudah lakukan, Yirkan Umpar berhasil diheading oleh Binyamin. Binyamin kepada se, kembali bola liar menghampiri Tanjung. Tanjung Yirkan Umpar kepada siapa, namun kembali kali ini tusuk sate mendekat. Namun satu kontrol bola yang kurang cermat dilakukan oleh pemain tusuk sate. Dan sini Yirkan Umpar, Sandenso, satu bola. Dan ada pelanggaran di garuk tempat kebukaan yang melakukan eksekutor pricking bagian hidup pun sudah dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan tusuk sate. Orang pemain ABB Boy ada di bola Binyamin, Sandai Song, dan pagar hidup pun sudah dilakukan oleh para pemain dari kesebelasan tusuk sate. Masih komputer komunikasi antara Sandai Song dengan Binyamin, dan siapakah yang akan melakukan satu eksekusi tendangan bebas. Sandai Song terlalu lemah, bola membentur barikade yang dilakukan oleh pemain tusuk sate, kembali menekan Dewangga, terjatuh Dewangga, namun tayang Isma berhasil menciptakan gol kedua memanfaatkan kelengkapan barisan pertahanan. Sudah ada wasit ya, sudah ada wasit ya, Reja Jauh sudah ada wasit, biarkan wasit yang memutuskan ya. Ada sebuah pelanggaran yang cukup keras ya, kartu kuning ya, kartu kuning diberikan wasit oleh pemain dari kesebelasan.
memang sudah lakukan misbah mengarah ke kiri kepada misbah. Misbah masih misbah puas menjadi Liga 1 unggul atas tusuk sate. Ini perekat tusuk sate, satu perebutan telah terjadi dan kita nantikan Marol berhasil direbut. Ini Sandai semua seribola, masih Sandai semua dia sama kepada rekannya, dan kali ini satu umpah kita gantikan Baska Habibu melalui pemain Chandra. Chandra gantikan dia sama kepada rekannya Eka C. Datang Sandai Sol dan kita nantikan kali ini satu perebutan terjadi. Sandai Sol pelanggaran dilakukan Sandai Sol dan kini satu tendangan kembali harus diulang, harus diulang 100 ya. Eka Cek untuk menenangkan para rekan-rekannya ya, kita saksikan satu tendangan bebas sudah lakukan tusuk sate. Kita nantikan kali ini tusuk sate dengan melalui pemain Abdan Rabu pertandingan babak yang kedua dimenangkan oleh kesebelasan Habibullah dengan skor 3-1. Maka kesebelasan Habibullah tusuk sate dengan skor 3-1. Terima kasih banyak, terima kasih.